Yang lain bukan gak penting, tapi penting. Tapi lebih penting informasi, betul? Sebuah daerah, sebuah wilayah akan digoyang oleh sebuah informasi. Beberapa waktu yang lalu Surabaya digoyang hanya gara-gara informasi. Antar suku diadu. Tegasnya di berita, di media elektronik, Surabaya saat ini sedang bergoyang. Malang bergoyang, antar suku diadu. Alhamdulillah. Teman-teman Kim di tingkat kelurahan mampu memfilternya. Mampu meredamnya. Itu tidak betul. Surabaya welcome buat semua suku. Terbukti bisa diredam dan tidak sampai merebak kemana-mana. Biarkan kembali untuk rusuh di tempatnya. Jangan buat rusuh Surabaya dan Jawa Timur. Leres ke? Surabaya punya program yang paling keren di 2019 dengan SSD, Surabaya Smart City. Slogannya The Light of Java. Ini yang merapati itu, Pak. Kulo kadang lali soalnya Inggris-Inggris ngoten. The Light of Java. Alhamdulillah, Kim Kota Surabaya juga punya slogan yang sama dengan itu. Temen Kim, ada yang ingat Kim? Kim The Light of Surabaya. The Light of Surabaya. Kim The Light, penerang buat Kota Surabaya. Kenapa penerang? Tentunya Bapak Kadis serta Bapak Lurah dan Lurah semuanya tahu. Kim dulunya adalah seperti kelompok pencampir atau jupen, leres Pak. Juru pe. Kalau wilayah kampung desa tersebut sering horek, sering bermasalah, sering gegeran, sering ada apa saja yang tidak bisa maju, berarti juru penerangnya tidak ada di situ, hingga kampung tersebut menjadi gelap. Kim di wilayah jenengan tidak hidup. Medoan semampir dulu, jenengnya medoan semampir Pak. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Bagaimana masyarakatnya biasa? Teman-teman Kim duduk bersama, buat sebuah sinar, buat sebuah penerang. Muncul Kim Mason, medoan semampir Pak, semel, medoan semampir. Dan alhamdulillah medoan semampir yang dulu bukan yang sekarang.